channel Tani 19 channelnya Tani Pemula Oke Alhamdulillah sobat semua hari ini saya masih bisa berbagi dalam aktivitas saya ya dan Alhamdulillah saya ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu bisa beraktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Jangan lupa saya doakan juga sobat-sobat semua, sahabat-sahabat subscriber saya semua dimanapun berada. Ya, saya doakan agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan rezekinya, dan disukseskan selalu selamanya. Amin, Amin. ya Rabbal 'Alamin. Ya Alamin. Ya Alamin. Ya Alamin. Oke, okay, sobat semua, kali ini saya akan berbagi konten uh, dengan sahabat-sahabat semua, ya, terutama ini masih seputar tani pemula, ya. Kebetulan konten hari ini saya akan bahas mengenai kapulaga ya. Tentunya saya akan membagi kiat-kiat uh, sukses tentang kapulaga nih. Karena di sini saya sedang berada di kebunnya uh, salah satu pemilik kapulaga. Kebetulan masih. abad saya juga ya. Dan masih satu wilayah dengan saya. Nah, Beliaulah yang di desa saya itu paling sukses ya dalam bidang kapulaga. Nah. Apa aja sih kiat-kiat sukses tersebut, dan mungkin ini bisa kita jadikan contoh ya, buat kita bisa kita jadikan referensi atau bisa kita tiru ya. Mudah-mudahan ada manfaat ilmunya buat sahabat-sahabat, terutama kapulaga pemula seperti saya ini. Oke, sebelum lanjut ke topik pembahasan, jangan lupa di like dulu dan di share, serta di subscribe ya. Subscribe agar saya selalu bersemangat dan selalu. Termotivasi, terinspirasi, serta semangat untuk berkarya selalu dan berbagi selalu dengan sahabat-sahabat semua. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan. Let's go! Musik Nah, ini pemilik kapulaganya. Nah, nih, Bah Ucup. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat, Bah? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, Bah. Ya, ini ya. lagi panen kapulaga, Bah. Ya, Duker, musim. Ayo, nama panen. Waduh, dapat berapa karung, Bah? Nih, hari ini baru 30 karung. 30 karung. Iya. Basah. Basah. Subhanallah, Bah. Ini, guys. 30 karung basah ini belum di panen semua. Subhanallah ya. Ini berarti masih belum keangkut nih, Bah. Belum. Hari ini ya. Nah, itu 30 karung basah itu dari la lahan berapa meter, Bah? 300 meter 300 meter persegi ya. Waduh. Berarti sekitar berapa dapur ini berapa rumpun nih, Bah? Kira-kira, Bah. Enggak dihitung, Mas. Banyak. Iya, susah ya, Bah. Banyak susah. pokoknya. nah nihbah saya mau nanya <coughs> e, bibit yang ditanami itu bibit Kapulga apa jenisnya nihbah ya kappol biasa aja kapol lokal kampuran Kap... campuranmbo <coughs> jumbo, jumbo kapol hitam itu sama juga Oh berampur campur ya Iya campur berarti itu sama bagusnya Ba sama Oh gitu mm -hmm. ya Bah yang penting mah diurus jangan sampai jamak banyak-banyak kalakai yang di atas kapolnya itu supaya supaya bersih mindang. Oh, nah, ya. guys. Jadi yang penting mah katanya pesan si Abah nih kalau punya kapulaga itu diurus jangan tertutup apa namanya daun-daun gugur seperti ini nih. Nih, nanti kita lihat ke lokasi-lokasinya dan kita ngobrol, ngobrol ngobrol dulu dengan si Abah nih karena saya juga jadi merinding terharu gitu ya ngelihat panen kapulaga sampai 30 karung, Guys. Dari kan lahan kan atas, 300 meter persegi. Subhanallah itu seperti apa keringnya. Ini dari 30 karung basah itu bisa dapat berapa karung kering nih, ya, Bah? Kinta lebih. Satu kinta lebih. Satu kinta lebih. Subhanallah tuh. Bayangkan nih, Guys. Dari 30 kinta karung. Dapat satu kintal setengahan, ini es kurang lebih ya, iya. pasti pasti yang jelasnya lebih dari seperti itu, cuman yang udah pastinya itu satu kintal setengah, guys, kering. Uh, saya tidak perlu ngitung ya, mungkin sobat-sobat, sahabat-sahabat, tani kapol sudah lebih tahu ya, apalagi yang suhu-suhu master-master harganya bisa dibayangkan. Di nah. sekarang kita fokus ke cara nanam beliau, cara berbudidayanya beliau ya seperti apa dan tadi sudah dibilang e, perawatannya ya ya terutama harus e, rutin gitu ya jangan sampai banyak daun-daun yang menutupi bakal-bakal buah ya seperti bunga-bunga ya nah bah e, saya boleh ngeliat-ngeliat ke rumputnya bah boleh boleh ya boleh. nah kita karena ini luas bah ya jadi ini, guys ini kebun kapulaganya nih seperti ini dia menanamnya nih mungkin beliau itu karena ini habis dipanen memang nih bersih bener ya bersih ya guys ini bisa dijadikan referensi buat kita selaku anak muda dan petani-petani pemula lah yang mungkin harus banyak belajar nih dari ilmunya beliau karena setiap musim beliau itu tidak kurang dari 30 karung guys nih untuk kapulaga hitamnya atau boleh dibilang lokal ini cirinya cirinya itu dia punya ininya agak merah marun ya merah perari apa tuh ini lokal hitam ini bagus dan ini salah satu contohnya yang jumbo ini disebut jumbo itu kalau bahasa ininya adalah Kapulaga hibrida, guys. Nih, hi hibrida ya, dan ini sangat sehat dan luar biasa. Ini terawat ya, dan ini patut kita jadikan eh, contoh buat kita sebagai pemula, apalagi buat saya ya. syukur alhamdulillah, manfaat buat sahabat-sahabat semua, dimanapun berada dan ini luas ya karena saya nggak bisa keliling ke bawah ini luas takut mengganggu juga ya guys jadi kita di sini aja karena ini habis dipanen juga dan ini masih sisa yang belum ke bawah nih sisanya masih 4 5 6 karung lagi yang belum ke bawah nih udah di Nah, ba, satu lagi nih, Bah, mau nanya. Emang ini dipupuk nggak sih, Bah? Enggak. 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 Asli nggak dipupuk, Bah. Bah. lo guys. Nih, yang hebat, yang hebat dan menariknya ini, ini enggak dipupuk sama sekali. Jadi, mungkin secara umum banyak kan petani kapulaga ya, kita main pupuk ya untuk hasilnya bagus. Tapi nih, bahu cup ini asli murni tidak uh, memakai pupuk, tapi hasilnya cukup uh, takjub ya, istilahnya menurut saya ya, sekelas petani-petani di desa. Saya bahkan di wilayah kami ini beliaulah ya yang boleh dibilang unggul ya dan bagus gitu hasilnya juga e, memuaskan menurut saya ya istilahnya. Nah ini perlu perlu kita kembangkannya itu benar, memang memang benar-benar perawatan gitu. Nah bah terus ini kan tadi hibrida sama lokal ya. Jadi berarti sama aja bagusnya tuh bah. Sama. Sama ya tidak sama. ada bedanya. Hmm. Pesan buat saya sebagai pemula nih dari abah nih kalau saya menanam kapulaga itu triknya apa sih biar sukses seperti ini bah hmm? uh, Sarannya sarannya gitu biar saya bisa ngikutin Suksesnya abah ini kayak eh, gimana? Saran sama semangat Jangan jangan sampai punya pikiran makruh itu Makruh males ya malas Jadi harus semangat hmm -hmm. Harus setiap bulan rotin dibersihin ya jangan sampai numpuk itu daun-daun yang gugur gugur gitu jadi supaya bersih mindang mm -mm. itu nah bah ini panennya itu tiap berapa bulan sekali tiga bulan sekali tiga bulan sekali Iya. itu dalam tiga bulan itu 30 karung itu udah nggak kurang bah ya nggak oh, subhanallah jadi ini guys Abah Ucup ini memang tiga, tiga bulan sekali beliau panen Memang saya lihat sendiri ya Mungkin kalau rekan-rekan ingin -rekan tahu Nanti saya akan insya Allah lah ya Saya akan share videonya pada saat yang kering di rumahnya ya Di rumah beliau sekalian silaturahmi Kita sekalian berbagi Dan oke okay, mungkin itu saja ya Bincang-bincang e, dengan Mbah cup gitu ya. Tadi pesannya kita sudah dapat dan intinya sekali lagi usaha itu kita boleh semangat, boleh jangan males ya istilah yang satu itu. Dua tapi tetap tidak lepas dari doa kita juga ya agar kita itu tidak jadi manusia yang sombong. Doa tanpa usaha itu adalah sombong dan usaha tanpa doa itu adalah bohong. Makanya satu jalur itu sudah satu paket oke okay? semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat subscriber semua dan sahabat-sahabat youtuber semua di, dimanapun berada terutama petani kapulaga ya yang para pemula ingin belajar e, kurang lebihnya harap maklum dan mohon maaf jika lisan dan kata-kata saya ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti e, salam petani kapulaga nusantara salam dan Indonesia salam petani cerdas, salam petani pemula, salam tani 19. Sukses selalu, sehat selalu, jaya terus, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.